pasar hari Selasa. Cakep. Jangan lupa beli duku. Artinya, kenalin Ayah Hapsa dan teman Ayah Nabila dari Duta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Senang banget kita berdua bisa ketemu dengan kalian di hari yang menyenangkan ini. Yes, gimana nih? Apa kabar teman-teman semua, calon mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial? Semoga kalian di sana selalu dalam kondisi baik ya. Dan jangan lupa harus tetap semangat walaupun mengikuti dan menjalani PKKMB secara online. Benar banget tuh, seperti yang udah kita ketahui ya saat ini. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir, PKKMB FIS tahun ini harus dilaksanakan secara online. Sebenarnya sedih banget sih ya kak, karena menurut aku sebagai camaba ya, dulu kan tahun kemarin aku camaba kan, jadi aku ngerasain gimana sih pentingnya ospek bagi kehidupan pas kita menjalani kuliah gitu. Karena ospek itu kan buat kita mengenal kampus, ketemu teman baru, atau mungkin ketemu pacar baru mungkin ya, iya kak? Iya kak, tapi kalian jangan khawatir karena kita di sini udah rela nih jauh-jauh datang untuk apa? Untuk membawa Fakultas Ilmu Sosial di depan layar kaca kalian semua, teman-teman. Bener banget, sekarang kita berdua udah ada di depan gedung Fakultas Ilmu Sosial atau biasa dikenal dengan gedung K. Kita akan kenalin kalian ke gestar kita yang sangat amat keren hari ini. Pokoknya gestar yang satu ini tuh bener-bener gestar yang paling tercantik di Fakultas Ilmu Sosial. Tercantik, tertampan, pokoknya the best banget lah, kalian gak bakal nyesel nontonnya. Kalau gitu langsung aja kali ya kak. Iya bener-bener, karena aku juga udah penasaran banget nih siapa sih gestar kita. Yuk, let's go. When you were playing that record, what were you thinking? Hey teman-teman, kalian ini sebenarnya tahu nggak sih bahwa pada tanggal 4 Agustus 1999, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta atau yang biasa disingkat menjadi IKIP Jakarta resmi mengubah namanya menjadi Universitas Negeri Jakarta. Jadi kalau kalian kenal kampus kita saat ini namanya UNJ, dulu nih bahkan sebelum kalian lahir ya, nama UNJ itu IKIP Jakarta teman-teman. Kenapa sih bisa ada perubahan nama kayak gitu? Hal ini terjadi seiring dengan perluasan mandat yang diberikan kepada IKIP Jakarta. Jadi pada tanggal 4 Agustus 1999 telah lahir keputusan Presiden RI nomor 093 tahun 1999 yang akhirnya gak hanya mengubah IKIP menjadi UNJ, tapi salah satunya juga mengubah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Jakarta menjadi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta seperti yang kalian kenal sekarang. Nah, dengan adanya keputusan presiden yang tadi nih, Fakultas Ilmu Sosial tuh diberikan kepercayaan nih teman-teman untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan sosiologi, sosiologi pembangunan, ilmu agama Islam, ilmu geografi, ilmu komunikasi, hubungan masyarakat, usaha jasa pariwisata, dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah sekarang kita udah ada di lobi Fakultas Ilmu Sosial. Lobi ini tuh biasa dipakai untuk ketemu teman-teman ya kak, untuk ngerjain tugas bareng juga bisa di lobi ini gitu. Kalau dari lobi fakultas kita bisa lihat ke depan, kalau di depan itu ada masjid, apa kan namanya? Ada Masjid Al-Istima'i. Yes, benar banget. Kalian bisa tuh untuk sholat, melakukan sholat berjamaah, dan juga kalian bisa sambil menunggu matkul selanjutnya kalian pergi ke masjid terlebih dahulu. Iya, biar tenang gitu jiwanya ya kak, ke masjid dulu. Terus abis itu kalau misalnya kita belok ke kiri, kita kemana tuh kak? Oke, jadi nanti kalau kita belok ke kiri nih dari lobi, kita langsung ketemu arah pengen ke kantin dan juga arah ke Ormawa ataupun Opmawa. Ada sekret-sekret Opmawa-Ormawa tuh di sebelah sana ya kak. Dan dari sini nih, dari tempat aku berdiri, kalau kita nengok sedikit aja ke kanan,
itu langsung ada Fit Media Center, itu tempatnya Duta, tempat kita ya Kak, secretnya kita dan secretnya Fit Media Center. Jadi untuk kalian yang butuh info apapun mengenai Fakultas Ilmu Sosial, nanti kalau kalian datang ke Fit bisa langsung tanya ke Fitnet gitu. Kita lanjut aja, kita langsung ke sana kali ya Kak. Ya, yuk langsung ke sana aja yuk. Kita ya. Nah teman-teman, setelah tadi kita dari lobi Fakultas Ilmu Sosial, kita naik satu lantai dan sekarang kita sudah ada di depan ruangan tempat gestar kita berada nih. Gimana nih Kak? Kita langsung masuk aja ke dalam atau gimana? Kita langsung masuk aja ya, karena aku yakin kalian semua di sana pasti udah penasaran banget kan? Yuk langsung aja kita masuk, let's go! Assalamualaikum Ibu! Dan ini dia gestar kita pada hari ini. Yang paling tercantik yaitu ada Ibu Dr. Umasi M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu untuk Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kami berdua dan teman-teman Cemabafis yang ada di rumah. Tadi sih saya udah bilang Bu sebelumnya, pas sebelum ini dimulai, saya udah bilang kalau hari ini kita bakal punya bintang tamu yang keren banget dan pokoknya keren banget deh. Sekarang kebuktikan, kita langsung bawa Ibu Dekan untuk ketemu sama teman-teman Cemaba yang ada di rumah nih. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh dong Bu sapa-sapa teman yang ada di rumah atau perkenalkan diri Ibu dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Selamat bergabung, selamat kepada kalian semua yang sudah sukses lulus berkompetisi ya dengan teman-teman lainnya untuk masuk menjadi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dari berbagai program studi ya. Ada 11 program studi, 12 dengan yang pendidikan geografi S2 ya. Sekali lagi selamat kepada kalian semua, mudah-mudahan nanti studinya lancar, selesai tepat waktu dan sukses dalam belajar. Iya Bu, tadi kita nih udah mendengarkan selamat datang, ucapan selamat datang dari Ibu Dekan. Nah sekarang Bu, sehubung kita lagi berbincang dengan Ibu nih, pasti kan Fakultas Ilmu Sosial mempunyai sebuah visi-misi ya Bu ya. Nah boleh dong Bu sedikit dijelasin apa itu visi-misinya dan program apa yang membuat visi-misi itu bisa tercapai Ibu? Ya terima kasih. Visi misi Fakultas Ilmu Sosial tentu saja mengacu kepada visi misi universitas. Visi misi UNJ itu kan menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Nah, oleh karena itu kami menuliskan ya, visi Fakultas Ilmu Sosial adalah menjadi fakultas bereputasi di kawasan Asia dalam bidang pendidikan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu sosial. Begitu. Tapi kemarin ada kabar baik juga, katanya UNJ naik peringkatnya ya Bu. Berarti udah mulai terwujud ya Bu visi-misinya ya. Itu dari program-program yang mungkin sudah dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial sendiri dan fakultas lainnya. Tapi sebenarnya ada yang aku penasaran juga sih Bu, dan aku yakin teman-teman pasti penasaran deh. Kalau tugas seorang dekanat itu apa sih Bu? Karena mungkin teman-teman Cemaba kita kan tadinya di SMA, taunya tugas kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kalau di sini, di tempat perkuliahan mereka tahu ada rektor, wakil rektor, tapi ada dekanat dan wakil dekanat juga. Perbedaannya itu apa Bu? Tugas-tugasnya itu gimana? Ya. Jadi kalau di sekolah itu kepala sekolah gitu ya, kalau di kampus itu dekannya gitu ya. Tapi memang memiliki masa yang lebih banyak ya, kalau di sekolah mungkin sekitar ya 1000 barangkali ya. Tapi di Fakultas Ilmu Sosial ini mahasiswanya lebih dari 3500 ya. Nah tugasnya, tugas dekan itu adalah mengelola, mengkoordinir kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Apa sih Tridharma Perguruan Tinggi itu? Adalah dharma pertama itu adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat.
Nah, dalam teknisnya masing-masing itu nanti dikoordinir oleh wakil dekan. Jadi Dharma Pendidikan dan Pembelajaran nanti dikomandoi oleh wakil dekan satu. Dharma Penelitian dan Pengabdian Masyarakat juga sama, ada di wakil dekan satu. Kemudian terkait dengan sarana umum, prasarana, kepegawaian dan keuangan itu ada di wakil dekan dua. Sementara kemahasiswaan dan alumni itu ada di wakil dekan tiga. Nah gitu teman-teman, jadi udah tahu ya, tadi dikasih ringkasan tuh langsung sama Bu Dekan tugas-tugasnya wakil dekan 1, 2, 3 semua udah diberikan sama Bu Dekan. Terus Bu, aku juga mau tahu, mungkin teman-teman yang di rumah mau tahu ya, di Fakultas Ilmu Sosial ini sendiri kan sekarang lagi pandemi ya Bu, untuk tetap menjalankan tugas atau mungkin ada yang nanti harus banget datang ke kampus untuk urusan penting, itu kira-kira ada strategi nggak Bu tertentu dari Fakultas Ilmu Sosial untuk tetap menjaga mahasiswanya tetap aman di masa pandemi ini Bu? Siap, ya, jadi untuk perkuliahan itu masih dalam jaringan ya PJJ, pendidikan jarak jauh atau dengan online ya, nanti media yang digunakan tergantung kepada dosennya, kepada kemampuan, kompetensi dosen dan mungkin kesepakatan dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa keberatan dengan Google Classroom, bisa dengan WA group gitu ya, atau mungkin dengan sekali-kali dengan meeting Zoom gitu ya. Nah, untuk pelayanan misalnya mahasiswa butuh surat keterangan tertentu, entah statusnya sebagai mahasiswa, untuk mengurus beasiswa atau untuk mengurus yang lain-lainnya, boleh datang ke kampus. Jadi ada pelayanan, yang sifatnya pelayanan itu tetap dibuka meskipun karyawan ya, tenaga kependidikan yang hadir di kampus itu terbatas karena tidak boleh lebih dari 25% sementara, yaitu kebijakan dari universitas. Jadi silakan nanti adik-adik yang punya keperluan terkait dengan pelayanan administrasi istilahnya ya, kalau di sekolah itu mengurus surat keterangan mahasiswa atau minta surat lain-lainnya terkait dengan pelayanan akademik maupun kemahasiswaan, silakan datang ke kampus. Gak usah takut ya Bu, karena gak udah takut, terjamin ya. Aman gitu ya, ya Bu. Tetap protokol kesehatan dijaga gitu. Iya benar tuh, ingat teman-teman. Jadi walaupun datang ke kampus ada keperluan yang penting banget, protokol kesehatan harus tetap digunain ya teman-teman ya Kak. Jangan lupa bawa hand sanitizer, tisu, dan juga jangan lupa bawa botol air minum sendiri. Jangan lupa pakai masker juga. Gitu. Dan jaga jarak pasti. Tadi sih kalau kita lihat dari depan gedung fakultas udah ini banget ya Bu, ada tempat untuk cuci tangan, di setiap sudut juga ada tempat hand sanitizer. Jadi kebersihannya tuh setiap hari dijamin gitu ya Bu, supaya ya supaya nyaman kita semua bisa beraktivitas di kampus ya Bu. Iya. Kalau gitu terima kasih banyak Ibu atas waktunya karena sudah menyempatkan kita sekali lagi datang ke sini di tengah kesibukan Ibu. Iya. Nah, untuk itu Bu, coba dong Bu tolong kasih satu kalimat untuk para calon mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial tersendiri nih Bu dari Ibu. Oke, adik-adik mahasiswa ya. Tadi sudah Ibu sampaikan, kalian selamat bergabung di Fakultas Ilmu Sosial ya. Belajar yang rajin ya, agar kalian sukses di masa yang akan datang ya. Fasilitas insya Allah di Fakultas Ilmu Sosial pada saat normal semua tersedia ya. Jadi tidak perlu takut, juga tidak perlu was-was ya. Karena ini bagian dari tugas kami memberi fasilitas kepada mahasiswa. Nah, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Dekan, selanjutnya kita kenalan yuk sama Wakil Dekan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Penasaran kan? Yuk, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Selamat datang di UNJ, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, sesuai dengan program studi yang Anda dambakan. Nama saya Kinkin Yuliati Subarsa Putri. Saya adalah Wakil Dekan Bidang Akademik. Pekerjaan di bidang akademik adalah dalam bidang pengajaran,
kemudian penelitian, pengabdian, dosen, dan mahasiswa. Prestasi yang sudah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dalam bidang akademik sudah sangat banyak atas kerjasama dosen, mahasiswa, dan juga pihak-pihak yang terkait. Terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, kami mengharapkan apresiasi yang sangat antusias dari mahasiswa baru, karena nanti Anda semua akan bisa melihat atau mengikuti program studi atau mata kuliah atau 8 area dari Kementerian Pendidikan untuk program Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri. Tupoksi dari bidang akademik, di samping pembelajaran dan penelitian dan pengabdian, juga prestasi atas dosen dan mahasiswa kerjasama dengan wakil dekan bidang kemahasiswaan itu juga sangat diharapkan. Kami berharap dalam bidang akademik tidak saja dosen dan mahasiswa, juga bidang yang lain, juga mitra-mitra akademik dan juga nanti user yang akan menggunakan ketika nanti Anda lulus juga bisa berpartisipasi dengan baik. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kami berharap Anda bisa membangun FIS UNJ untuk menjadi lebih baik lagi. Selamat menempuh menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswa yang baik dan berprestasi tentunya untuk prestasi FIS UNJ lebih baik lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di era pandemi COVID-19 kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar, Wakil Dekan Bidang 2, yaitu Bidang Umum dan Kepegawaian. Tugas saya sebagai Wakil Dekan 2 adalah yang pertama, merencanakan dan melaksanakan anggaran dan belanja Fakultas Ilmu Sosial. Yang kedua, melakukan pembinaan karir baik dosen maupun tenaga kependidikan. Melakukan hubungan masyarakat. Dan yang ketiga, melaksanakan ketatausahaan, menyelenggarakan kebersihan di fakultas, dan tentu saja memfasilitasi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat akademik, misalnya untuk keperluan LCD, AC, dan sebagainya. Salah satu program Fakultas Ilmu Sosial yang berkaitan dengan bidang 2 adalah melakukan renovasi fakultas agar memberikan kenyamanan dan kebersihan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial. Mudah-mudahan Anda merasa betah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial. Pelayanan adalah salah satu prioritas dari Wakil Bidang 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hadianto, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial. Wakil Bidang 3 adalah Wakil Dekan yang mengurusi bidang kemahasiswaan dan kealumnian. Bidang 3 dalam rangka pengembangan mahasiswa di luar bidang akademik memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, bidang 3 mencoba memberikan bantuan kesejahteraan kepada mahasiswa yang membutuhkan berupa beasiswa, berupa santunan, asuransi, dan sebagainya. Kemudian bidang 3 juga memberikan penguatan di bidang akademik melalui kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan workshop, dan sejenisnya yang berguna untuk menambahkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik, membantu apa yang mereka peroleh di prodinya masing-masing. Yang ketiga, di bidang kemahasiswaan juga memiliki tugas untuk pengembangan minat dan bakat. Minat dan bakat ini bisa bermacam-macam, dari bidang keagamaan,
bidang seni, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan keseluruhan kegiatan kemahasiswaan tersebut memiliki kontrak yang jelas dengan kementerian, baik dari tingkat universitas, tingkat fakultas, sampai dengan tingkat prodi, sehingga ukuran-ukuran keberhasilan yang akan menjadi tolok ukur apakah bidang 3 kemahasiswaan sudah berhasil atau belum adalah bagaimana pencapaian prestasi-prestasi di ketiga bidang tadi, bidang penalaran, bidang minat bakat, dan bidang kepengabdian masyarakat. Alhamdulillah di Fakultas Ilmu Sosial dana yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan tersebut dirasa cukup memadai, walaupun tidak sangat memuaskan, tetapi fakultas memiliki perhatian terkait dengan ketiga bidang tersebut. Adapun untuk bidang alumni, maka bidang 3 kemahasiswaan mencoba untuk memaksimalkan fungsi alumni dalam pengembangan ketiga bidang tadi, penalaran, minat bakat, dan pengabdian kemahasiswaan. Itu saja, mudah-mudahan mahasiswa baru bisa masuk Fakultas Ilmu Sosial dan menjadi calon-calon intelektual yang akan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak kerasa ya kak, waktu kita untuk nemenin teman-teman Cana Bafis di rumah udah selesai. Sedih banget nih, padahal kita baru banget ngomong sama teman-teman, berbincang langsung dengan gestar yang tadi keren banget. Dan aku mau ngasih bener-bener sepatah dua patah kata sih kayak ya, sebelum menutup tuh, ya iya bener, kalian tuh harus bener-bener semangat karena status kalian itu sekarang bukan siswa lagi teman-teman, tapi jadi mahasiswa, mahanya para siswa. Jadi kalian harus tetap semangat ya. Ya bener banget yang dibilang sama Kak Nabila barusan. Dari aku, kalian, aku mau ngucapin selamat dulu mungkin ya. Selamat pertama-tama untuk kalian yang sudah menjadi bagian dari Universitas Negeri Jakarta, terutama Fakultas Ilmu Sosial. Kalian harus ingat, kalian keterima di sini itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari perjuangan kalian. Jadi tetap semangat, oke? Terima kasih udah nonton kita sampai akhir, udah ngikutin kita terus ya kak. Iya benar sekali Kak Hafsah. Kami selaku Duta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, saya Nabila Agustiani dan saya Hafsah Arafah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.